diceraikan atau segala macam, tapi dengan komitmen jangan ada kata pisah. Okay. Jangan mudah mengucapkan pisah. Amin. Itu aja sih. Ya, kamu tanya tuh, nanti kita ketemu ya. Ya, gimana di sini deh, gitu. Terus akhirnya sampai bergeser ke salah satu hotel yang di dekat TBC Matupang. Vicky Prasetyo tak jadi ceraikan Kalina karena tiap malam sang istri berikan hal ini. Dilansir dari sosok.co.id, Vicky Prasetyo belum lama ini mengutarakan niatnya menceraikan Kalina Oktarani. Dirinya mengaku belum siap 100% menikahi Kalina tapi tetap nekat saja. Namun baru saja hal itu terjadi, kini Vicky mengubah keputusannya. Ia mengaku Kalina mendadak jadi luar biasa. Dikutip dari sosok ID dari Great Fame, Jumat 26 Juni 2021, Vicky membuat pengakuan jika setiap malam Kalina menjadi wanita yang ia dambakan. Kalau dia di rumah, dia adalah wanita yang sangat-sangat gue dambakan, bahkan di luar batas ekspektasi gue, ujar Vicky Prasetyo. Rupanya setiap malam Kalina rajin memasak untuk suaminya. Ekspektasi gue, oh ya sudah, kamu mau apa? Ya sudah, ntar aku pesenin ya. Sebenarnya segitu sudah cukup bagi gue, tapi dia malah masak nasi sendiri malam-malam. Jam 1:30, jam berapa? Bikin apa lagi? Tutur Vicky. Hal ini membuat Vicky ingin menyelaraskan sikap dan sifatnya dengan kepribadian Kalina.